kami akan naik ini, akan canoeing ke dalam satu mangrove, salah satu yang paling komplit dan dilestarikan di Indonesia dan juga salah satu yang paling tua. Alam masih asli. Belum polusi, belum korupsi dari Indonesia. Datang sampai datang seperti masa-masa sekarang, kalau ada uang beli makanan sudah jadi, sudah packing bungkus seperti itu. Terus mereka belum tahu apa environment, so buang, so sekarang mulai lihat sampah-sampah sendiri.